Halo Sob, kali ini kita mau adu domba antara Nike Tempo versus Adidas Copa. Penasaran? Let's go! Tempo mengawali warna dan juga desainnya lebih hidup dan juga dinamis. Kita lihat varian yang akan kita review. Ini adalah warna hyper turquoise ya. Dimana untuk desainnya ini lebih pada futuristik. Untuk di bagian upper depannya memang lebih clean aja. Terus logo swoosh-nya ini terbilang cukup cakep ya. Terus bagian dalamnya dia juga tersemat ada fitur fly touch. Di sini ada logo Tempo dan di bagian belakang juga ada logo Tempo kecil. Sedangkan penantangnya Copa Pure 2 tampil elegan dengan desain yang retro klasik. Yang gue suka dari sepatu ini adalah embosan dari logo Adidasnya yang bener-bener gokil sih. Ini wah asik banget dilihat dan juga handfeel-nya juga mantep, kelihatan premium gitu. Terus juga di bagian belakangnya ini juga logo Adidas dan juga ada tulisan Copa Pure. Area bagian dalamnya ada tulisan silonya yaitu Copa. Cuma ini agak samar-samar ya karena memang dimasukkan ke material dari sepatunya. Dan untuk desainnya sendiri memang gue lebih jagoin Nike Tempo ya, yang punya desain yang lebih fresh dan juga nyenengin mata. Lanjut kita ke bagian uppernya. Material dari kedua sepatu ini sekarang udah beda. Kalau Nike Tempo sekarang berbekal material sintetis. Doi udah nggak melanjutkan material leather dari generasi-generasi sebelumnya. Dan material sintetisnya ini juga membuat sepatu ini jauh lebih ringan. Tempo 10 adalah Tempo paling ringan sepanjang sejarah. Nah terus kalau bagian lainnya adalah bagian mesh yang ada di bagian belakang. Ini bagian heel tapnya ini enak banget. Ini lebih fleksibel dan menurut gue juga ini akan mengurangi risiko heel slip juga. Untuk area bagian liningnya juga kedua sepatu ini sebenarnya sama. Dia lembut dan juga nyaman gitu ya. Apalagi nanti ketemu sama kaos kaki yang pakai bahan sama-sama menyerap keringat. Dan jadi keduanya itu saling bersinergi. Nah untuk Adidas Copa ini dia tampil lebih bulky ya. Kalau Tempo ini less bulky, kalau ini kelihatan bongsornya. Jadi kalau materialnya sendiri ini perpaduan antara material calfskin di bagian depan area forefoot dengan material sintetis yang ada di sepertiga sisanya. Nah kalau bagian belakangnya ini supportnya juga cukup baik. Cuma emang kalau menurut gue pribadi area bagian belakangnya ini cenderung lebih padat dan lebih keras ya dibandingkan dengan Nike Tempo. Tapi memang keunggulannya ada di bagian depannya sini. Sekarang udah jarang sepatu bola yang pakai material kulit. Tapi Adidas Copa Pure 2 ini masih menggunakan kulit dan itu harus diapresiasi ya. Terus kalau bagian lacing sistemnya kedua sepatu ini juga sama. Jadi dia menggunakan tali yang mana di sini juga lidah sepatunya termasuk tradisional juga. Cuma kalau Adidas Copa memang dia lebih fokus pada proteksi ya. Jadi memang di bagian uppernya ini cenderung lebih tebal dan ini memang berpengaruh ke bobotnya. Untuk area bagian dalam atau insole-nya ini standar aja, material di bagian atasannya itu tekstil, udah cukup nyaman dan dia kedua sepatu ini nggak bisa dilepas. Next kita ke bagian outsole. Dari Nike sendiri untuk Tempo Legend 10 Akademinya ini ditopang dengan 13 stud hybrid. Terdiri dari 4 di bagian belakang dan juga 9 di bagian depan. Nah, di sini fungsi dari studnya sendiri ada yang bulat, ada yang blade ya. Nah, yang bulat ini fokusnya pada stability, sedangkan yang blade ini pada akselerasi. Jadi punya fungsinya sendiri-sendiri. Di sini tersemat logo Nike yang kecil di area bagian tengah, warnanya warna hitam senada dengan warna dari studnya. Nah ini untuk bobotnya sendiri juga termasuk ringan, tadi udah gue sampaikan. Untuk di size 41 itu ada di angka 212 gram aja.
Sedangkan untuk Adidas Copa Pure yang 2 di poin 3 ini, itu dia punya material yang sama sebenarnya, yaitu TPU. Nah, untuk yang membedakan adalah jenis statnya. Untuk statnya sendiri dia tetap balance ya, untuk stabilitasnya tetap terjaga dengan stat yang setengah lingkaran seperti ini. Jumlahnya lebih sedikit dari Nike Tempo, yaitu hanya ada 11, yaitu di bagian belakang ada 4 dan di bagian depannya ini dia ada 7. Untuk desainnya juga standar aja. Di sini ada logo Adidas kecil, kemudian di bagian depannya ini dia ada semacam desain dari garis-garis aja. Hanya itu untuk warna dari statnya sendiri itu senada dengan bagian uppernya, yaitu warna biru atau official colorway-nya adalah lucid blue. Nah, untuk tingkat kelenturan dan juga fleksibilitasnya menurut gue Tempo lebih unggul ya untuk di bagian outsole-nya ini. Nah, untuk fungsinya sendiri memang sama dengan stat bulletnya si Tempo, cuma memang ini dia kurang agresif aja. Dan untuk bobotnya sendiri, kalau tadi Tempo di angka 212 gram, ini dengan size yang sama, Copa itu ada di angka 259 gram. Jadi ada perbedaan bobot yang cukup lumayan ya, hampir 50 gram. Dan ya ini juga tergantung pada gaya permainan lu ya. Kalau misal gaya permainan lu lebih defensif, mungkin Adidas Copa ini lebih cocok. Tapi kalau misal lu suka bantu penyerangan, ini kayaknya Nike Tempo lebih cocok untuk daya gedor ataupun agresivitas yang lebih baik. Sekarang kita ngomongin soal harga. Nah, harga dari kedua sepatu ini sebenarnya retailnya itu sama. Kalau di Nike Tempo Legend 10 Academy ada di harga Rp1.199.000, di Adidas Copa Pure 2 yang poin 3 ini ada di angka Rp1.200.000, cuma beda 1.000 doang. Tapi memang harga diskonnya yang berbeda. Nah, untuk si Tempo ini kita diskon di 20%, jadi harganya cuma di Rp959.000. Sedangkan untuk Adidas Copa Pure ini masih di 15%, jadi harganya masih di Rp1.019.000. Pilihannya ada di tangan lu. Jadi kalau misal lu butuh sepatu yang ringan, jawabannya ada di Tempo Legend 10 Academy. Kalau lu butuh sepatu dengan kenyamanan yang ekstra, yaitu dari material kalskinnya, ada di Adidas Copa Pure 2 yang poin 3 ini. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan dalam lu memilih sepatu bola. Dan link pembeliannya udah ada di deskripsi, lu bisa mampir ke sana. Ada marketplace, Shopee, dan juga Tokopedia. Bisa juga konsultasi size terlebih dahulu via admin WhatsApp kita. Dan juga langsung ke store juga boleh. Alamat kita masih di Sleman, Yogyakarta. Terima kasih buat lu yang sudah menonton sampai akhir. Barangkali lu punya pendapat lain tentang sepatu ini, boleh banget langsung sharing di kolom komentar. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetapi Sport Ediki Bloodsport, sang juara.